بسم الله الرحمن الرحيم. Karena perempuan itu mudi, jadi karena lebih terikat sisi emosional, dan itu bukan aib. Memang Allah mengaruniakan seperti itu untuk kebaikannya. Yang dihindari hanyalah kalimat-kalimat kufur. Apa yang disebut kalimat kufur? Kalimat kufur nikmat yang diperingatkan Rasulullah SAW. Semudi-mudinya, seemosional-emosional wanita, tolong hindari kalimat seperti ini. Misal, suaminya itu baik, dia berbuat baik terus sekian waktu, lalu satu saat bersalah. Jangan sampai, kata Nabi, istri mengatakan, kamu tuh sejak dulu belum pernah berbuat baik sedikit pun sama aku. Itu kalimat yang tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW. Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid.